Hi guys, selamat datang kembali. Okay, ini ada sedikit review tentang connection Wi-Fi. Okay, ini adalah drone KF-102. So, ada yang bermasalah untuk connect drone dengan Wi-Fi phone lah. So, saya cuba tunjukkan macam mana on drone, on remote. Okey, sekarang kita connect kepada Wi-Fi. On Wi-Fi ya. Okey, nama drone ni Lula. Kita tengok ada tak keluar Lula tu. So, kadang-kadang ada beberapa handphone yang tak boleh connect dengan Wi-Fi drone lah. Saya pun tak tahu, mungkin ada phone-phone yang bermasalah, sama ada masalah Wi-Fi. Biasanya drone ni tiada masalah Wi-Fi lah, biasanya masalah phone je lah. Mungkin phone nak kena upgrade ke apa ke kan. Okay, kat sini dia tulis internet may not available. Saya tak tahu dia connect ke tak. Okay, kita pergi kepada aplikasi dia, keluar balik, masuk kepada aplikasi dia. So anda boleh lihat Wi-Fi tidak terhubung. Ini adalah telefon Samsung J7 Pro. So bila dah terkonek, kat sini akan keluar APP 311 firmware. Dia akan tulis firmware kat situ lah. Maknanya dia dah terkonek lah. So kalau tak terkonek, kena ulang step tu, on balik Wi-Fi. Ok, kalau dah terkonek, maknanya kalau kita enter device, ok, enter device, dia akan masuk terus lah. Anda akan nampak picture lah, anda akan nampak video lah. Kalau tak ada, kat sini akan tertulis device not connected. Okay, maknanya Wi-Fi tak terkonek. So kita tengok balik apa status Wi-Fi tu. Kita forgetkan dia, kita connectkan sekali lagi. So pada saya, ini adalah masalah telefon lah. Telefon kadang-kadang tak sesuai dengan drone tu sendiri. Okey, ini ada satu phone. Okey, saya pun try connectkan Wi-Fi. Sambung. Okey, jika tiada masalah, cepatlah disambungkan tu dalam keadaan cepat. Nampak lah, dah disambungkan. Ini adalah Sony Xperia. Okey, ini phone Sony Xperia. Kat sini ada satu lagi phone saya. Saya akan cuba connectkan dengan Wi-Fi dia. Ini pun telefon lama, Note 3 ya. Samsung Note 3. Sebentar. Sekejap lah, ni telefon lama, dia ada masalah lag sikit. Sekejap lagi dia akan masuk lah. We'll grow in number, fueled by the sun.
Okey, ini telefon Samsung Note 3 ya. Note 3 yang dah lama lah. So sekarang saya cuba connectkan wifi dia. So dia dah auto connect ya. So tengok sini, wifi dia nama Lula lah, 5G. So kalau tidak boleh terconnect, so anda lihat di sini, Sony Xperia ni ya. Sony Xperia ni dah disambungkan. So pada phone ni, J7 Pro ni, status dia tak terconnect lagi ya. So ini bukan masalah drone, ini adalah masalah phone lah. So untuk connection, pastikan anda ada phone yang lain lah. Kadang-kadang mungkin internet tu tak support lah, tak support dengan phone ni. So boleh try sekali lagi masuk dekat aplikasi dia, aplikasi drone tu. Okay, enter device. Okay, sekarang walaupun status dia tak terconnect, tapi ada, so anda boleh lihat, tapi ada kan, connection tu ada. Saya pun tak faham sangat pasal phone ni kan, kadang-kadang mungkin jenis-jenis telefon tu kan. So boleh try dengan cara offkan handphone dan on balik, offkan drone dan on balik, buat repeat step yang sama. Okey, lepas tu akan boleh lah, saya rasa akan boleh lah. So tengok sekarang. So bila dah wifi terhubung, anda akan boleh masuk aplikasi ni. So dekat sini akan tertulis enter device lah. Maknanya anda dah boleh masuk lah. Okey, itu saja, mudah je. Mungkin boleh try macam saya cakap tadi, offkan telefon dan on balik lah. Ok, itu saja untuk review saya pada kali ini. Sebab ada yang PM saya, dia kata tak boleh nak connect dengan wifi lah. So pada saya, kalau tak boleh juga memang masalah phone lah. Ok, itu saja, sekian, terima kasih. Wassalam.